lagi di Cuy Makan Makan. Kali ini kita berada di Desa Balida. Kita akan makan bakso nasi Garut. Ada bakso aci, bakso murah, kirawang, bakso halus kecil, somai sama apa? Oh, ada somai juga teman-teman. Pakai bihun, pakai sayur. Pakai. Ini kayak bakso, pakai bihun, sayur. Kalau ciri khasnya itu apa? Bakso aci. Oh, bakso aci. Ciri khasnya itu bakso aci, aci asli Garut. Bumbunya pakai ini apa? Chili oil. Ini sambal bumbu basah. Yang dan basah ini ya. Bumbu basah. Ini minyak udang. Itu khas Garut. Khas Procikur ini dari Garut asli, khas Garut ini. Kita akan makan di tempat langsung, kita akan review gimana rasanya bakso aci Garut dan supro khas Garut nih, supro cikur. Soalnya supernya sudah jadi. Jangan lupa kalau lewat jalan Belida mampir di sini di bakso aci asli Garut. Jangan lupa mampir ya ke bakso aci Garut. Alamatnya di Belida depan Sanggar Senam. Oke, jangan lupa mampir ya. Baksonya enak-enak. Dan cobain itu pro khas Garut nih. Pasti bikin ketagihan. Iya. Kita lanjut makan. Kita langsung makan. Ini kita akan cobain dulu ini supro cikurnya nih. Langsung makan. Ini kita cobain ini dulu supro cikur khas Garut. Ini walaupun beda warnanya nih, tapi sama tetap rasanya sama. Kita akan coba yang ini. Dia sama, benar, cikurnya terasa nih. Ini kita coba kasih ori, belum dikasih kecap, cuma kasih garam sama bumbu nih, udah kasih. Belum pakai saus, belum pakai. Garamnya terasa, ini terasa. Ya, mantap.
walaupun belum dikasih bumbu juga. Ini toppingnya, ini ada tahu kuning sama aci. Dan ini ada bakso aci ini nih, bakso aci. Dan ini bakso uratnya guys, ini kita bakso urat. Ini cirawang. Ini kalau apa namanya? Singkatan tuh cirawang, aci, urat, bawang. Kayak gini guys, kita jalanin. Kalau ini siomay. Ini ada siomay juga. Ini kecap. Ini cuka, kayak bakso pasti cuka. Ini ada jeruk nipis juga. Kalau royan jeruk nipis bisa kita kasih. Pedas, ini sambal pedas. Enak, ini ada dagingnya. Dagingnya terasa dan asinnya juga terasa. Jadi mereka menyatu. Ini yang bikin enak nih. Kalau enak banget guys, jangan lupa mampir ke sini. Ini khas Garut ya. Kita coba ini siomay. Dalamnya ada dagingnya juga. Acinya enak. Pokoknya mempunyai ciri khas nih acinya. Beda rasanya. Dan baksonya juga nih. Enak. Dagingnya kerasa. Mantap, kriuk-kriuk pas sama bakso aci. Sebelumnya kerasa, kalau ini sama sambal ini namanya lebih mantap, lebih keras. Benar-benar kriuk. Ini ada ketelannya. Ini bakso apinya ngalahin bakso biasa, mantap. Dagingnya terasa banget. Lebih pedas nih.